Halo guys, kita berjumpa lagi. Kali ini kita berada di daerah Kasian, di mana yang akan kita telusuri ini merupakan pesanggrahan Sonopakis. Situs Sonopakis terletak di Dusun Sonopakis Lor, Kelurahan Ngesti Harjo, Kecamatan Kasian, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Menurut serat Rerenggan Keraton, pesanggrahan Sonopakis ini didirikan oleh Hamengkubuwono II. Dalam serat Rerenggan Keraton disebutkan bahwa selama pemerintahannya Hamengkubuwono II banyak membangun pesanggrahan. Salah satunya adalah pesanggrahan Sonopakis. Fungsi utama pesanggrahan tersebut adalah sebagai tempat peristirahatan bagi keluarga kerajaan. Ini merupakan batu bata yang digunakan untuk membangun benteng pesanggrahan. Di sini ada dua garis seperti yang kita temukan di batu bata di pesanggrahan Purworejo kemarin. Untuk besarnya ini hampir sama dengan bataku. Di pesanggrahan-pesanggrahan tersebut biasanya dilengkapi dengan fasilitas pertamanan, kebun, sumber air, dan kolam. Untuk situs Sonopakis kemungkinan sumber air berasal dari Sungai Bedok, Kali Bayem yang lokasinya di sisi barat dan tidak jauh dari situs ini. Saat ini bangunan pesanggrahan ini sudah tidak ada karena di lokasi ini sudah menjadi pemukiman yang padat. Sisa-sisa peninggalan yang dapat dilihat berupa pagar keliling luar dan pagar keliling dalam, serta tiang yang kondisinya tidak terawat. Bahkan, pagar keliling tersebut ada yang digunakan sebagai dinding rumah, pagar rumah, atau dihancurkan untuk sarana dan prasarana lalu lintas berupa jalan.